kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara, kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh mencuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini, ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustaz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir halal darah. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ustaz Somad, ini keluarga kami. Dan gimana ceritanya dia murtad. Suami saya melarang menerima dia di rumah kami. Apakah betul tindakan suami saya itu, Pak Ustaz? Saya katakan, tindakan dia itu tidak betul. Yang betulnya mestinya dipancung kepalanya. Yang cocok sama dia.